Ini kering lah mak, macam mana ya mak? Nak lawa ni macam mana mak? Nah, jadi kalau muka kering apa? Huh? Nanti susah lah mak dapat mantu mak. Taklah susah. Kalau jelek muka ni mak, minta duit lah mak beli skincare artis mak. Skincare artis? Tak salah ni nak pakai skincare artis. Manalah ada mak duit lah, oi, dah tengah bulan ni. Tak tengok lah bulan tua ni. Ayolah, mak. Belilah, mak. Nak muka lawa, nak kenyal. Ha, kita tengok dekat kulkas tu. Biar mak kasih resep dekat kulkas tu. Tengoklah dekat kulkas tu. Apa yang ada di kulkas? Ya, tengoklah dulu nak, oi. Mak nak lada buku kami ke, mak? Ah, apalah budak ni. Ih, geram betul. Apa lah mikir bilang tak ada ni, ha? Ni, ha, benda ni, ha, nak, oi. Ha. Ni, ha, mentimun. Ha. Nanti mak ajar ramuan ajar dia muka wiku lawa. Besok ada jantan yang lamar, ya? Ha, jom mak ajar muka bila ke muka mikir berdoa, eh. Ha, dia lawa. Ha, ni ha. Biar mikir lawa berderau. Ha, kita potong-potong ni mentimun ni kecil-kecil. Ha, potonglah timun ni kecil-kecil. Ha, sampai habis. Ha, gampang je. Habis tu kalau mikir nak tambah saffron boleh. Madu boleh. Air jam-jam pun boleh. Ha, nak pakai lidah buaya pun boleh. Suka-suka lah. Ha, biar lawa muka berderau ni. Ni resep zaman bahulak ni. Sesudah dipotong, ha, masukkanlah blender. Dalam blender ada timun ni, ha, biar lawa Miko. Masukkanlah 100 ml air, ha, dalam timun ni tadi, ha, kita blender lah. Pokoknya besok Miko berdelau lah mak buatnya. Kita blender ya. Sampai halus, ha, dah siap kita blender tadi. Timun ni tadi kita saring lah, ha, kita ambil air dia aja. Ha, tu kan banyak tu kan airnya kan. Pokoknya Mika celing dah besok. Tengoklah resep mak tujuh turunan ni. Ha, ni. Ha, kita buangkan ni. Ha, tu. Sampai habis air dia ni. Ini bisa tahan sampai 2 minggu. Kalau nak pakai sebulan boleh lah. Tu kalau tak mau 2 minggu cukup dimasuk dalam kulkas. Ha, tu kita masuklah dalam ni. Ha. Tu. Ha. Kita tuanglah air ni dalam tempat semprot-semprot ni, entah apa namanya pun kami tak tahu ni. Ha, ni kita masuklah. Ha, tu langsung jadi. 2 minggu masuk kulkas, sebulan pun boleh. Ha, tu dia. Ha, ni lah nak hasil yang kita buat tadi. Pesmis dari mentimun. Ha, murah meriah aja. Ada dekat kulkas kita, dekat dapur kita, dekat gampang aja dekat beli dekat pasar. Ha, ni kita semprotlah pesminnya. Sedapnya, sejuknya. Lawa lah muka kita. Ha, tu kan? 20 tahun muda mak kan. Ha, akibat pakai inilah pesmis mentimun ni. Cubalah. Mak tu halu, itu kan kakak. Mana pula halu? Mak lah tu muda 20 tahun. Tengok dulu ni ke ni, ha. Muka mak ni muda ni, ha. Ha, berdelau ni, ha. Berdelau.
inilah saya. Tapi betul, cobalah pakai pesmis mentimun, murah, meriah. Ini contoh kami berdua nih, 20 tahun lebih muda. Nah, ini ya. Nah, mantap kan? Coba.